Bagaimana kami nak mandikan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka ni siapa? Empat orang. Al-Abbas dan anak-anaknya, Al-Fadl sama Qusam. Pada ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil dan Ali bin Abi Thalib. Keempat-empat orang ini. Dan ada mengatakan Safinah, hamba yang telah dimerdekakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat, beliau telah memerdekakan kesemua hamba, tetapi mereka tetap berada dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah empat orang, Al-Abbas, anaknya yang kedua, anak kedua anak Al-Fadl dan Qusam bin Ali bin Abi Thalib. Mereka berbincang. Soalan pertama, isu pertama, macam mana kami nak mandikan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kerana sebelum kita nak mandi, apa kita nak kena buat? Nak kena tanggalkan pakaian dia. Bagaimana kami nak menanggalkan pakaian dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Macam mana kami nak buat begini? Mereka bingung. Dan dalam kitab hadis ada menyebutkan, waktu mereka berempat ini bingung memikirkan perkara ini, maka keempat-empat mereka ini semua tertidur. Dan kesemua mereka mendengar suara yang mengatakan, suara yang mengatakan, rupanya tak ada, tapi suara saja yang mengatakan, itulah Jibril, suara Jibril AS mengatakan, mandikan dia dalam keadaan dia berpakaian. Keempat-empat ini sadar, dan keempat-empat ini menyatakan benda yang sama. Dan mereka memandikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian yang mulia. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikafankan dengan tiga kain putih dari suhul. Suhul daripada Yaman, terkenal dengan kainnya yang baik. Itu sahaja pakaian Nabi Muhammad, tidak ada serban dan tidak ada pakaian yang lain. Kemudian datang soalan, di manakah kita harus kebumikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada beberapa pandangan pada ketika itu. Ada yang mengatakan marilah kita kuburkan Rasulullah di Baqi'ah, Baqi'ah al-Barakah. Ada mengatakan di bawah mimbarnya. Ada mengatakan di dalam masjid tempat baginda solat dan sebagainya. Tetapi Abu Bakar bila mendengar, Abu Bakar mengatakan la, tidak. Kerana Abu Bakar mengatakan, kerana aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengambil nyawa seseorang nabi dan rasul kecuali di tempat yang dia akan dikebumikan. Ini di tempat dia pergi itu, di situ dah tak ada soal lagi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dikebumikan di tempat katilnya itu. Mereka menggali lubang di bawah katilnya, yang sampai hari ini kita tahu itulah yang maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah rumah Aisyah di mana jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikebumikan. Hadirin dan hadirat, sebelum kami akhirkan cerita, saya ingin berkongsi bahawa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ramai para sahabat mereka ibarat kegelapan hidup mereka. Kegelapan. Terutama sekali para sahabat yang rapat keluarga dan sudah tentunya Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar ni sedih apabila dia nak wafat pula. Sebelum dia wafat, dia memesankan kepada sahabatnya pula dengan kata-kata dia pesan. Qala Abu Bakar, saya baca Arabnya dan saya terjemahkan. Qala Abu Bakar lama hadaratul wafa. Qala Abu Bakar, "Idza ghassaltumuni wa kafantumuni ودخلتم بي إلى روضة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قفوا
إلى روضة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنزلوني قبل أن تقولوا يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن أن يدفن بجوارك. Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada sahabatnya, apabila nanti aku mati, kamu dah mandikan aku, kamu dah kafankan aku, maka kamu bawa badan aku ke tempat pemumian di sebelah Rasulullah. Jangan turunkan aku sehingga kamu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini Abu Bakar sekarang meminta izin supaya beliau dikebumikan di sebelah. فلما لقي ربه غسل وكفن وحمل الى روضه الحبيب المحبوب وهنا وقف الصحابه ينفذون وصيته وارتفع صوتهم منادين ربهم مع منادين حبيبهم يا رسول الله ان ابا بكر يستاذن ان يدفن بجوارك ففتح الباب دون ان يفتحه احد وسمعوا مناديا من داخل الروضة يقول ادخلوا الحبيب إلى جوار حبيبه. Apabila Sayyidina Abu Bakar wafat, maka para sahabat melaksanakan apa yang diwasiatkan. Jadi mereka pun angkat jasad Sayyidina Abu Bakar sebelum diletakkan. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, ini Abu Bakar sedang meminta izin supaya beliau dikebumikan di sebelah. Kemudian pintu makam terbuka tanpa ada orang yang membuka. Dan mereka semua mendengar ada suara yang datang daripada dalam raudhah itu yang mengatakan, masuklah, udkhulul habiba. Maaf, adkhilul habiba. Masukkanlah kekasih itu dan letakkan beliau di sebelah kekasih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.